satu yang kemudian digoreng di minyak. Nah nanti dia dimasukkan ke dalam adonan okonomiyaki. Nah ini sudah saya menggunakan 9 gram tepung dan 9 ml air. Nah ini kita cobakan di sini ya. Kita bisa taruh pakai tangan biar bintil-bintil. Oke, yang pertama bahannya adalah telur. Kita pakai setengah resep, ya. Jadi telurnya cuma 2. Kemudian tepung terigunya 100. Kemudian dagingnya juga 100 gram. Kemudian ini 50, ya. Kita sesuaikan 50-50 setengah resep ya. Kemudian di sini tenkasu. Jadi ada video yang sebelumnya membuat tenkasu ya. Tenkasu itu terbuat dari tepung terigu dengan air lalu digoreng. Ya, kemudian dikasih air. Nah, ini kita campur dulu bahan telur dadarnya ya. Kita campur. Oke, tepung sedikit-sedikit ya. Kita campurkan. Oke, kita masukkan air ya, separuh resep ya. Kalau di resep 320 ini kita siapkan 160 ya, sedikit demi sedikit kita campur. Nah sambil kita aduk ini, kita panasin dulu, nanti tinggal kita goreng. Daging cincang, cincang ya. Kita masukkan kol putih, kubis boleh. Oke, lalu kita masukkan wortel. Terakhir bawang bombay. Oke, ini sudah merah. Terus kita kasih garam. Kita kasih garam ya. Ditambah dengan Nah, yang terakhir ini kita masukkan tenkasu atau gorengan tepung. Ya. Kita masukkan biar dia crispy. Okonomiyakinya. Oke. Ya, kita goreng ya. Ini biar nempel.
kipasnya kurang. Ini sausnya ini nanti selanjutnya remahan nori. Jadi nori kita remahkan juga di sini. Nah, ini kan kelihatan hitam. Mas-mas.